kebetulan di sini kita ada Mbak Eli ya. Mbak Eli dari mana, Mbak? Saya dari Serang, Banten. Dari Serang, Banten. Banten ya. Untuk audiensi MUI nanti ya, yang akan kita lakukan sebentar lagi. Sebelumnya kita tanya-tanya dulu ya, Mbak Eli. Boleh Mbak, nama anak, umurnya? Nama anak saya itu Alesa Kuina Aurora. Dia tuh meninggal umur 5 bulan. 5 bulan lebih berapa hari? Bisa diceritakan kronologis dari Alisa ini? Iya. Dari Makipi. Tanggal 12 kan di situ ada imunisasi massal itu buat difteri. Ori ya? Yang ori itu ya? Yang kedua. Oh, yang kedua, tahap kedua ya? Yang kedua. Okay. Saya bawa anak-anak saya, termasuk ini juga di imunisasi di situ. Saya bawa sih anak-anak sehat ya, ceria, nggak ada batuk pilek. Jadi benar-benar sehat lah. Orang fotonya juga ada masih sehat gitu. Setelah disuntik, kenapa si anak nih setelah disuntik pulang ke rumah jadi mereka pada tidur. Tidur berdua ada, ini ya sama langit ya. Sebenarnya kakaknya juga ya sama aja disuntik juga. Kan itu karena difteri ya. Jadi banyak kan di situ. Akhirnya saya suntikin semua anak-anak saya tiga-tiganya tuh. Oh, tiga ya putranya ya. Nah, yang ini sama adeknya itu jadi kayak lemes gitu. Terus nggak aktif, biasanya kan yang kecil aktif ya, itu kok jadi kayak lemes aja Mbak. Dia terus pahanya bengkak, kan di paha kan yang bengkak ini juga sama. Tadinya sebelah mana sih? Sebelah sini ya? Kiri ya? Saya kurang tahu sih, kiri ya. Waktu difteri pertama, bulan 12 dia bengkak, sampai sebulan nggak hilang nih. Oh, bekas suntikannya itu, yang ini. Adanya juga gitu, panas, cuman saya kasih obat, saya kasih paracetamol, adem. Kalau ini nggak panas, hanya bengkak. Nggak panas, cuma dia bengkaknya kalau kesana sampai nangis. Oke, lanjut tadi sampai. Oh iya, sampai tadi adeknya ini bengkak. Kalau yang adeknya tadi Alisa demam. Cuma nggak tinggi demamnya, sebentar. Oh, apa sayang? Nggak tahu dia kalau ibunya lagi ngomong dia nggak mau. Kemarin kapisnya keluarin ya? Ya, kemarin kapisnya keluarin. Jadi adiknya ada demam, dan juga bengkak ya kalau yang Alisa ya, bengkak plus demam. Bengkak juga ada demam. Saya langsung kasih paracetamol. Yang kedua, kayak gitu. Ini yang pertama tuh ya, yang kedua juga gitu. Dia sebenarnya nggak mau, anak-anak nggak ada yang mau kayaknya sih ya kalau untuk pipa. Cuman saya juga nggak ngomong sama suami yang kedua ini. Saya juga ketemu dalam jangka sebulan, dikira saya 6 bulan baru ada lagi punya sebulan, bilangnya ulangan katanya. Oh. Jadi difteri itu bulan Desember sama Januari bilangnya ulangan. Tapi yang itu udah sembuh nih ceritanya yang demam tadi. Iya sih masih ada bengkaknya sedikit. Udah dicoblos lagi. Oke. Dan itu yang kedua itu ya anak si pagi jam 9 siang itu anak-anak mulai kelihatan lemes ya. Itu yang pertama ya? Dua-duanya. Itu yang suntikan kedua. Oh, ini suntikan kedua yang, nih. Yang suntikan pertama memang cuma dia bengkak ya. Sama adanya demam. Tapi sembuh ya. Yang Alisa itu udah sembuh. Nah, yang suntikan kedua jam 9 suntik, jam siang itu jam antar jam 11 jam 12 anak-anak udah mulai pada tiba-tiba kok pilek gitu ya. Yang kecil pilek, yang ini juga pilek. Udah gitu, udah tuh. Saya nggak kasih paracetamol lah. Cuma ini dong saya kompres aja. Dia bengkak nih, yang Alisa itu bengkak. Barangnya saya kompres. Hari itu makin kok makin kalau bilang sakit lah, sakit. Cuma sakitnya nggak demam banget. Cuma jadi beda aja Mbak, sebelum disuntik itu sama sesudahnya itu beda. Jadi mereka nya udah kayak rayu lah. Saya juga posting kok sekeluarga ngedrop, kata saya bilang gitu kan sebelumnya itu. Nah, tanggal 19 jam 12 siang itu saya ingat di rumah mbahnya itu. Kok tiba-tiba nangis dari jam 12 sampai jam 4 itu enggak berhenti. Jam 12 malam? Siang. Oh, 12 siang sampai jam 4 sore. Nangis aja. Jadi Alisa. Disusuin enggak mau, terus digendong nangis ya. Terus saya posting di Facebook. Kok nangis aja, kenapa? Ada yang bilang dibalur aja, dibalur pakai bawang merah.
sama minyak telon. Ya biasa ya. Tapi kalau ini mah nggak rewel kedua kalinya ya? Ini rewel, cuma diantem gitu, mungkin pas ada adiknya kali ya, jadi diantem. Dia batuk pilek sampai napasnya gesrok-gesrok. Oh, gitu juga ya? Iya, makanya saya tuh gitu, beli obat sekalian buat kakaknya saya gitu tuh. Jadi saya posting juga di Facebook, beli obat segini sekalian buat kakaknya sebelum ini. Udah gitu, nangis tuh mbak, udah dibalurin bawang merah sama minyak telon. Nggak lama, diare dia. Tapi demam nggak sih? Demam belum. Belum ya? Belum, itu baru nangis aja. Diare tuh dari itu nggak berhenti-berhenti. Sore mulai diare? Sore mulai diare, tanggal 19 itu ya. Mulai diare dia. Saya bawa ke bidan, dikasih obat bidan. Ya banyak yang ngomong, itu mah biasa, mau pintar gitu kan. Ya udah lah, saya pikir iya kali mau pintar, sakitnya mau pintar gitu. Dikasih obat. Sore saya bawa ke bidan, obat. Saya minumin obatnya nggak ngaruh. Malam dia lebih banyak, sampai sekitar 20 kali pakai BAB. Jadi keluar apa yang dia susu. Ya. Keluar yang keluar lagi. Itunya ya. Bentuknya udah ngegumpal gitu ya. Tapi nggak muntah ya, jadi keluar semua lewat. Itu muntah dua kali itu, dari semua malam itu muntah dua kali. Oh. Cuma anaknya nggak rewel mbak ya, jadi rewelnya siang itu aja, malamnya BAB lagi, BAB sampai pagi. Pagi kata saya, kok obatnya nggak ngaruh, saya balik lagi ke bidan. Neng, kata saya, obat pun nggak ngaruh ini, masih BAB aja sama lo lebih dari 20, dia bilang muntah kan, kayak nggak. Ya udah dikasih obat lagi, ganti obat, nanti yang itu masih diminumin, tapi yang kuyarnya ganti ini aja teh. Saya minumin lagi, tetap nggak ngaruh, sampai siang kok masih aja. Saya udah mulai curiga di tanggal 20 itu, saya telepon neneknya tanggal 20 ya. Saya telepon neneknya, mah kata saya ini alasannya diare aja. Dari semalam nggak berhenti-berhenti kasih minum obat juga nggak ngaruh. Ini wajar nggak? Saya bilang gitu kan sama mama tuh. Kata mama, itu mah nggak wajar. Sebesar kamu bawa lagi ke bidan, biasanya kalau misalnya kata bidan harus dibawa ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Bidan penyuntik gitu ya? Bidan yang meriksa dia sakit. Oh, yang meriksa dia sakit. Penyuntik mah itu dari puskesmas. Oh. Jadi ada posyandu kan, bidannya dari puskesmas kan. Terus saya bawa lagi ke bidan. Sore itu jam 5. Sore saya bawa ke bidan. Terus dari di bidan itu, teh ini mah udah dehidrasi, bawa ke rumah sakit aja. Ke puskesmas dulu. Kalau misalnya dari puskesmas dulu dirujuk. Iya, dirujuk. Kan BPJS. Ya, saya nggak pakai BPJS, okay. Ya, saya umum. Keluarnya masih bubur juga mbak, bubur sereal itu ya, sereal bayi itu keluarnya masih bubur. Terus saya bawa ke rumah sakit. Tapi masih mau makan ya mbak ya? Masih mau, dia masih mau makan, nyusu, sebenarnya nyusunya kuat. Cuman karena air susu saya udah berkurang karena sering terus nyusu aja dia, itu mau nyusu aja. Mungkin aus atau gimana, gak ngerti ya pengaruh dari obatnya itu. Kalau jadi kayaknya panas aja badannya itu, yang dalamnya itu panas, panas dalam lah kalau kata orang dewasa. Aus. Jam maghrib tuh sampai rumah sakit dicari darahnya nggak dapet jam sampai diulang lagi, ibunya makan dulu terus susuin anaknya biar susu dulu yang banyak biar ketemu nih penanya nih, kayak gitu kan. Udah sampai ditusukin dari mana-mana, susu sini, yang di sini, yang di selangkangan dia, yang di telapak kaki dia, nggak dapet. Tapi pasti nangis kan anaknya? Nangis kayak gitu, nangisnya udah nangis parau, beda lah, udah beda nangisnya. Dapet itu, dapet darahnya itu di sini, di daerah sini dapat darah. Udah jam 10 dapat darah. Gak tahu terus jam setengah 12, jam 11 datang lagi perawat itu ngambil darah. Malam ya dia? Malamnya itu ngambil darah lagi. Buat apa, yang tadi beku katanya gitu. Ngambil darahnya lagi. Anaknya enggak nangis, diambil darah juga enggak nangis, enggak apa. Ya udah jam 12 itu rewel, dia udah mulai rewel kan, saya susuin.
screening. Ayahnya datang, ya mungkin si anak udah tahu kali ya, kalau ayahnya datang dia gak mau digendong sama ayahnya, nangis, pokoknya nangis dia. Nah udah jam 2 itu tidur dia, mbak, tidur sampai jam 3, tapi terus diare mah terus itu, berhenti sebentar doang. Jam 2 saya balurin minyak telon, nih perutnya kembung, kata saya balurin minyak telon. Dan udah saya balurin minyak telon, dia diare lagi tuh, diare lagi sampai jam 3 dokternya datang. Kata saya gini, ngomong ke dokter itu, udah mulai panas tuh mbak, udah mulai demam tuh. Dok, kata saya, anak saya diare aja nih dari tadi nih, gak berhenti-berhenti. Terus demamnya tinggi banget, panas banget. Dokternya bilang gini, oh gak apa-apa bu, udah dikasih infus, katanya. Jadi diare yang keluar itu diganti sama infus, kata dia bilang gitu kan. Kalau diberhentiin kasih obat langsung, takutnya nanti si anak gak bisa BAB, kasihan gitu kan. Udah gitu. Udah masih diare sampai habis. Pempes balik itu habis kan, karena dia BAB lagi diare. Udah gitu, jam 5 saya nanya ke ininya, kok udah keluar belum nih surat apa sih dari labnya? Oh udah, aku bisa cari kamar. Buram? Udah. Enggak, kadang dia goyang. Cari kamar. Dia masih jalan kan nomornya? Jam 5 cari kamar, dapet kamar. Nah pas dibawa dari ruang ICU itu, ruang UGD ke kamar rawat itu, si anak udah mulai nggak sadar. Jadi napasnya udah gimana sih, krok-krok gitu ya, udah dari mulut napasnya tuh. Sampai ruang rawat, dia si anak nggak sadar, udah dibangunin juga. Nah, saya dikasih obat pun juga dikasih obat kapsul ya, LBO itu, LBO sama sirup sama satu lagi obat apa ya, suruh diminumin. Kata saya, suster ini anak posisinya nggak sadar, kan saya bilang gitu ya, kalau dikasih obat ini saya gimana minuminnya, saya gitu kan. Biasanya juga dimasukin ke suntikan, saya bilang obatnya ntar aja bu, nungguin sadar, kata susternya itu ya. Jam setengah tujuh anaknya, nah, bukan nangis ya, jadi bangun, cuman nangis kayak gitu tuh mbak, diminumin gitu. Ternyata saya tidur kan, saya ngantuk, saya tidur tuh bareng sama dia tuh di kasurnya itu ya. Suntikin apa sama dokter, sama susternya itu, kasih obat kali ya. Kasih obat di ibu. Jam 8 makin, kok napasnya kayak gini, kata saya, dikasih lah selang dia, selang yang di hidung itu mbak. Jam 9:30 dia mulai dingin kan, tangan dingin, kaki dingin, tapi badan itu dicek suhunya tinggi, cuman badannya dingin, cuma kalau dicek tinggi gitu loh. Jam 9:30 itu dia kejang, kejangnya lumayan lama, kejang anak saya, tiga-tiganya gak pernah punya riwayat kejang. Anak emas saya gak ada yang pernah kejang gitu maksudnya. Si Alessa juga selama hidupnya itu 5 bulan dia sakit sekali itu karena imunisasi pertama itu panas. Saya kasih obat sedikit, sembuh. Ini kejang mbak, kejang. Terus dikasih tindakan sama dokter jaganya, karena dokter anaknya dipanggil dari jam 5, jam 6 subuh dipanggil, gak datang-datang sampai anak saya gak ada itu. Jadi yang ngelakuin tindakan ya dokter jaga. Jaga. Jam 9 kejang, udah kejangnya berhenti, badannya dingin semua. Jadi napasnya udah di tenggorokan kali ya, udah nggak bisa nggak nangis lagi tuh ya, udah nangis lagi. Jam 10 ya ngobrolnya sih sama ayahnya aja, dokter manggil ayahnya kan pak gini. Jam 10 dia kejang lagi, lumayan lama dari yang pertama, yang jam 10 itu hampir sekitar 5 menitan lebih kayaknya itu kejangnya itu. Kata saya, ini anak kenapa, kata saya dulu, ini kejang bu anaknya, coba ibunya itu dulu. Jam 10 udah berhenti kejangnya, gak lama kejang lagi. Nah kejang yang ketiga itu terakhir, jadi udah dokter udah mau suntikan apa, saya gak ngerti. Udah datang saya, dokter? Gak ada dokter, bilangnya saya dokternya sampai teriak-teriak, dokternya mana? Dokternya lagi ini, lagi itu, lagi gak jelas. Kata saya di sini bayar, kata saya, dokter saya bayar, kenapa gak ada yang nongol dokternya? Jam 10:20 sebenarnya sih kayaknya, ya gak tahu ya mbak, setengah 15 menit setelah nggak ada, saya pegang badannya masih hangat gitu ya. Cuman 15 menit sebelumnya dokter bilang bu udah tuh bapaknya mbak udah nggak ada ya. Dari situ saya udah nggak inget, nggak tahu lagi ya. Saya bangun, saya coba pegang, kata saya teriak-teriak dokter, kata saya, suster ini badannya masih hangat, coba sih tolonglah, saya bilang badannya masih hangat, belum ada dinginnya. Jadi waktu masih adanya mendingin memang mbak, tapi setelah nggak ada itu badannya hangat ya.
kata saya dokter, bu katanya udah nggak ada, disabarin aja gitu, ikhlasin aja gitu kan. Ya udah saya di situ, saya udah berapa kali saya nggak sadar sampai rumah di jam 11, jam 1 pulang, jam 1 itu dibawa pulang, terus dimandiin belakangnya tuh, badannya belakangnya itu kosong, semua belakangnya kosong. Dokternya emang ada yang mau? Saya nanya sama ayahnya, ya kamu dapat diagnosa apa dari dokternya? Gak ada bu, kertasnya katanya kan biasanya dapat tuh kertas diagnosa atau apa? Enggak, saya cuma dapat, ayahnya tuh cuma dapat rincian pembayaran rumah sakit itu doang, gak dapat apa. Jadi saya nggak tahu nih sakit kenapa nih anak gitu tuh, kenapa sakitnya apa, diagnosanya apa lagi? Karena dokternya juga tidak datang sampai nggak mau mendiagnosa. nggak dapat keterangan apa-apa, maksudnya si anak ini kenapa gitu, cuma karena diare doang. Jadi sini tidak sempat lapor istrinya ke ini ya, bagian suster suntik itu enggak. Karena tidak terpikir kan sama kita juga ya. Saya juga baru pertama kali itu masuk rumah sakit benar-benar nanganin anak ya. Oke, mungkin terakhir kali ya, kalau kedepannya bagaimana Mbak, apa Mbak Eli mau tetap vaksinnya dua. Enggak, kemarin ya. Juga di sekolah ada, saya udah nggak usah sekolah. Nggak usah ya, jadi adik-adik saya semua, ponakan-ponakan saya jangan, dia kan ponakan saya, anaknya adik mau teh apakah siris gini jalannya telat karena vaksin ya, nggak tahu masalah ini kesitunya mah, cuma ntar ke depan-depannya lagi kalau ada yang ngajak vaksin jangan mau, cari yang alami aja. Banyak cuman kitanya aja kemarin mah nggak tahu, jadi ada yang vaksin tuh seneng aja ngajak ngebawa anak ke sana ya, nggak tahu bahwa itu tuh is benar-benar vaksin itu sama dengan suntik mati kata saya mah udah gitu ya akhirnya kita ya. Ya ini mungkin karena pemerintah apa sebelum suntik juga si nakesnya nggak dibekalin sih, ngomong ada ini kemungkinan resiko panas doang wajar katanya nggak apa-apa. Saya tahu anak saya itu aja, saya baca postingannya buat sih karena tahu setelah lama kemudian gitu. Oke deh kamu, udah. Terima kasih ya Mbak.